dari Saguling ke Duren 3 ya, ini ada beberapa saksi yang penting buat kami. Contohnya saudara Daden, saudara Prayogi, saudara Romer. Ini merupakan saksi yang melihat langsung ya. Dan kami berharap mereka berkata jujur. Itu saja, bahwa kami berharap mereka konsisten berkata jujur, tidak usah khawatir. Kalau saksi yang asisten rumah tangga, dugaan kami ya, kami melihat bahwa di berita acara pemeriksaan kan mereka berubah-berubah juga kan. Tapi nanti kita uji bersama di persidangan. Ini kan sebenarnya satu rangkaian peristiwa pidana yang utuh. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa saksi ini yang menyampaikan sepotong-sepotong. Jadi nggak sinkron sebenarnya. Disinilah di ruang persidangan ini kita akan apa namanya gali keterangannya seperti apa. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada saksi, berkata jujur, jangan berbelit-belit. Karena apa? Ini ada sanksi, ada ancaman pidananya juga kalau bersaksian palsu kan. Nah, ancamannya 9 tahun. Jadi kami berharap saksi ini kooperatif aja lah.